5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik semua, selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran 6. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Udin merayakan ulang tahun. Ia mengundang teman-teman satu kelasnya. Teman-teman akan dijamu makan siang di rumahnya. Apakah adik-adik semua pernah merayakan ulang tahun? Atau kalian pernah datang ke ulang tahun teman kalian? Nah, di sini Udin merayakan ulang tahunnya dan ia mengundang teman-teman sekelasnya. Mari kita baca percakapan Udin dengan temannya. Selamat datang ya teman-teman. Aku senang dengan kehadiran kalian. Naik apa tadi ke sini? Kata Udin. Iya, sama-sama Udin. Kami juga berterima kasih telah diundang. Kami tadi naik sepeda. Siapa saja yang diundang Udin? Pukul berapa acaranya dimulai? Kata Lani. Yang diundang ada tetangga, teman-teman, dan juga guru. Acaranya dimulai pukul 2 siang. Tapi di mana ibu guru ya? Bagaimana kalau sambil menunggu, kita minum saja dulu? Kata Udin. Baiklah Udin, sebelum minum, kita harus berdoa. Jangan lupa memegang gelas dengan hati-hati, agar tidak pecah. Siapa yang mau memimpin doanya? Kata Edo. Biar aku saja. Sebelum minum, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Kata Bemni memimpin doa. Nah, dari percakapan Udin dan teman-temannya ini, kita tahu bahwa Udin merayakan ulang tahun di rumahnya. Udin mengundang teman-temannya untuk makan siang. Di situ sudah ada Lani, Edo, dan Benny. Rencananya ulang tahunnya akan diadakan pukul 2. Lalu sambil menunggu teman-teman dan ibu guru, mereka akan minum terlebih dahulu. Edo berkata bahwa saat kita minum, sebelumnya harus berdoa. Dan saat kita memegang gelas juga harus hati-hati supaya gelas tidak jatuh dan pecah. Nah, ini adalah isi percakapan Udin dan teman-temannya. Nah, dalam percakapan tadi ada kalimat tanya. Masih ingatkah kamu tentang kegunaan masing-masing kata tanya? Kita lihat dulu nih adik-adik. Di sini ada kalimat tanya. Yang pertama, naik apa tadi ke sini? Ya, di sini ada kata tanya apa. Yang kedua, siapa saja yang diundang Udin? Di sini ada kata tanya siapa. Yang ketiga, pukul berapa acaranya dimulai? Di sini ada kata tanya berapa. Yang keempat, di mana ibu guru ya? Di sini ada kata tanya di mana.
Dan yang kelima, bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Ada kata tanya bagaimana? Nah, dalam percakapan Udin tadi terdapat kalimat tanya. Kita akan bahas satu persatu. Kata tanya apa? Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan suatu benda atau suatu kegiatan. Yang kedua, ada kata tanya siapa. Siapa tentunya untuk menanyakan nama orang. Lalu yang ketiga ada berapa. Berapa bisa menunjukkan waktu, untuk menanyakan waktu atau jumlah. Lalu kata tanya berikutnya di mana. Di mana pastinya digunakan untuk menanyakan tempat. Yang kelima adalah bagaimana. Bagaimana di sini bisa kita gunakan untuk menanyakan cara membuat sesuatu atau menanyakan suatu keadaan. Nah, nanti adik-adik bisa lihat video tentang kalimat tanya di YouTube channel Kak Citra. Di situ akan dijelaskan fungsi dari masing-masing kata tanya. Sekarang Kak Citra punya gambar. Coba kamu buat kalimat tanya dari gambar berikut. Saat kalian menuliskannya, jangan lupa memakai tanda tanya di akhir kalimat. Coba di sini ada gambar kue. Lalu kita mau buat kalimat tanyanya. Yang pertama, pakai kata tanya siapa? Ya, siapa yang membuat kue itu? Apa yang menjadikan kue ini begitu enak? Mengapa kue ini berwarna putih? Kapan kue ini dibuat? Bagaimana cara membuat kue ini? Di mana kue ini dibeli? Nah, itu tadi contoh dari Kak Citra membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut. Coba adik-adik buat ya kalimat tanyanya. Udin dan teman-teman berdoa sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu wujud menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Nah, adik-adik, tentu kalian punya teman-teman yang berbeda agama. Coba sebutkan nama temanmu yang berbeda agama dan apa agama mereka. Nah, saat kita berdoa, kita tidak boleh memaksakan teman kita yang berbeda agama untuk berdoa seperti doa agama kita. Kita harus berdoa sesuai ajaran agama kita masing-masing. Nah, di sini gambarnya sudah terlihat antara Udin dan teman-temannya. Walaupun mereka berbeda cara berdoanya, tetapi mereka tetap hidup rukun. Sikap hidup rukun ini merupakan wujud persatuan dalam keragaman agama. Coba kamu tuliskan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam beribadah. Perhatikan contoh berikut. Kak Citra punya contoh nih, kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam beribadah, yaitu menghormati temanmu yang sedang melakukan sholat. Mungkin temanmu beragama Muslim. Nah, kalian bisa
memberikan kesempatan kepada temanmu untuk melaksanakan sholat. Sekarang kamu bisa menuliskan kegiatanmu seperti tabel berikut. Tuliskan kegiatan yang sesuai dengan ajaran agamamu. Misal kalau agama kalian Kristen, kalian tulis kegiatan kalian sesuai ajaran kalian. Kalau agama kalian Islam, tulis juga kegiatan yang sesuai dengan agama kalian masing-masing. Nah, Kak Citra punya contoh nih, kegiatan umat agama Islam. Nah, mereka sedang sholat, kegiatan mereka mengaji juga ada. Ini kegiatan umat agama Islam. Lalu berikutnya, kegiatan umat agama Kristen dan Katolik. Mereka sama-sama berdoa, membaca Alkitab, dan pergi ke gereja. Selanjutnya, kegiatan umat agama Hindu. Mereka bersembahyang bersama, pergi ke pura, mengikuti hari raya, ibadah, kegiatan mereka masing-masing. Kegiatan umat beragama Buddha. Mereka bisa pergi beribadah, lalu belajar bersama biksu. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Kegiatan umat agama Konghucu. Nah, mungkin mereka pergi ke kelenteng untuk beribadah, merayakan Imlek. Itu adalah kegiatan umat agama atau kepercayaan Konghucu. Nah, adik-adik sekarang coba tulis kegiatan beribadah sesuai agama kalian masing-masing. Bacalah percakapan pada gambar berikut dengan nyaring. Ada percakapan antara Dayu dan Siti. Hati-hati meniup lilinnya ya Udin. Mata akan terasa perih jika kena asapnya, kata Dayu. Hati-hati juga memotong kuenya, jangan sampai tanganmu terluka, kata Siti. Di sini ada kegiatan yang harus kita lakukan, tetapi juga kita harus menjaga keselamatan kita. Saat meniup lilin, kita harus berhati-hati, karena kalau kena mata asapnya, maka mata kita akan terasa perih. Dan ketika kita memotong sesuatu, juga harus berhati-hati, jangan sampai tangan kita terluka. Ini adalah percakapan Dayu dan Siti yang memberikan pesan kepada Udin. Tadi Udin merayakan ulang tahunnya pukul 2. Kita tentunya masih ingat, sehari semalam ada 24 jam. Jadi dalam sehari, jarum pendek akan berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang nih adik-adik, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 1. Lalu bagaimana? Ya, penulisan setelah pukul 12 siang itu diteruskan ke pukul 13. Pukul 13.00 itu berarti pukul 1 siang. Lalu akan terus berputar sampai pukul 24.00 atau pukul 12 malam. Nah, di sini pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Setelah itu baru kita mulai lagi dari pukul 1. Kak Citra punya gambar jam berikut. Jam ini jarum pendeknya menunjukkan angka 2. Jarum panjangnya menunjukkan angka 12.
Lalu ada keterangan di bawahnya, siang hari. Maka untuk menulis jam tersebut bukan 02.00. Karena ini siang hari, maka kita harus memperhatikan pukul 1 siang hari adalah pukul 13.00. Lalu pukul 2 siang sama dengan 14.00. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 14 atau pukul 2 siang. Ditulis pukul 14.00. Kak Citra punya jam berikutnya nih, adik-adik. Kita lihat jarum pendek di angka 5, jarum panjang di angka 12. Lalu ada keterangan sore hari. Kita hitung bersama-sama yuk adik-adik. Jam 5 sore ini jika ditulis bagaimana ya? Mari kita hitung. Jam 1 siang pukul 13. Jam 2 siang pukul 14. Jam 3 sore pukul 15. Jam 4 sore pukul 16. Jam 5 sore pukul 17. Ya, waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 17 atau pukul 5 sore. Jika ditulis seperti ini, ditulis pukul 17.00. Kita lihat contoh berikutnya. Ya, jarum pendek menunjukkan angka 8. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Lalu ada keterangan malam hari. Jika jam 5 sore tadi adalah pukul 17, kita teruskan adik-adik. Pukul 6 sore berarti pukul 18. Pukul 7 malam berarti pukul 19. Pukul 8 malam berarti pukul 20. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 20 atau pukul 8 malam. Jika ditulis pukul 20.00. Ya, ayo kita berlatih bersama-sama. Kira-kira ini pukul berapa ya jika ditulis? Ya, pukul 9 malam. Kalau pukul 9 malam, berarti kita menulisnya seperti apa? Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 21 atau 9 malam. Kita menulisnya dengan 21.00. Coba adik-adik kerjakan di buku tulis kalian. Pukul berapakah ini? Ya, pukul 3 sore. Kalau pukul 3 sore, waktu yang ditunjukkan jam di samping adalah pukul 15. Jika ditulis pukul 15.00. Berikutnya, 12 siang. Kalau 12 siang, tetap adik-adik, pukul 12 siang. Dan ditulisnya pukul 12.00. Tapi tadi Kak Cira sudah bilang, jika pukul 12 malam, maka ditulis 24.00. Lalu jam ini adik-adik, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul, ayo coba dihitung. Ya, pukul 23 atau pukul 11 malam. Jika ditulis pukul
bukan 11.00, tetapi 23.00, karena ini malam hari. Coba adik-adik tulis, pukul berapakah jam ini? Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 16 atau pukul 4 sore. Jika ditulis pukul 16.00. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai lamanya suatu kegiatan dalam jam. Jika adik-adik pernah melakukan sesuatu, pasti ada lama kegiatan. Kita perhatikan di sini. Ada soal cerita. Ayah mencuci mobil mulai dari pukul 7 dan selesai pukul 8. Jadi ayah mencuci mobil selama titik-titik jam. Kita gambar dulu nih jamnya. Ayah mencuci mobil mulai pukul 7. Berarti itu jam mulai kegiatan. Lalu ayah selesai melakukan kegiatannya mencuci mobil pukul 8. Kita lihat dari angka 7 ke angka 8, jarum pendeknya berpindah 1 kali. Maka lama kegiatan ayah mencuci mobil adalah selama 1 jam. Ya, dari jam 7 ke jam 8 itu berarti lamanya kegiatan selama 1 jam. Ini adalah contoh soal berikutnya. Mira berlatih menari mulai dari pukul 8 sampai pukul 10. Jadi Mira berlatih menari selama titik-titik jam. Kita lihat gambarnya, Mira menari mulai pukul 8. Kita gambar dulu jamnya. Lalu Mira selesai pukul 10. Dari pukul 8 sampai pukul 10, maka jarum pendek akan berpindah 1, 2, akan berpindah 2 kali. Jadi, lamanya kegiatan Mira menari adalah 2 jam. Begitu adik-adik materi kita hari ini. Kak Citra harap kalian paham apa yang Kak Citra sampaikan saat ini. Kalian bisa mengikuti media sosial Kak Citra jika kalian membutuhkan bantuan dari Kak Citra. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian, tetap semangat, dan tetap belajar. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.